Jangan pernah buang batang brokoli karena itu tuh rasanya enak banget. Begini caranya. Kita pisahin dulu bunga brokolinya nih kayak gini nih. Yes, kita dapat batang brokolinya nih yang biasa kita buang. Ini kita buang dulu kulit bagian luarnya yang keras karena kita mau pakai tuh dalamnya aja. Gua dulu suka buang sebelum gua tahu kalau ini tuh rasanya tuh enak. Jadi gua dikasih tahu sama chef gua kalau batang brokoli tuh enak banget kalau dibikin kayak tumisan kayak gini nih. Beneran deh, ini tuh rasanya tuh enak banget kayak yang garing-garing gitu. Dan gak pahit sama sekali. Selamat mencoba.